Yo, halo people on the world. Balik lagi sama Orewa admin yang paling suka kenung ngerakan nung usnai guys ya. Kenal saja kali ini gua mau ngasih kabar terbaru dari Kalabiau yang versi mobile guys ya. Itu kelanjutannya seperti apa? Seperti bibi-bibi biasa ya intronya mana? Oke, jadi seperti biasa ya, gue menjelaskan dulu kali aja kalian lupa ya ini game apaan ya bang ya. Ya, jadi ini game itu game third person shooter alias TPS ya. Ya, bisa dibilang Snowbreak versi tawurannya coy, alias versi PvP-nya ya. Seperti ini coy ya, dan ya stylishnya anime style yang lumayan edan bebeledagan untuk dari segi grafisnya. Dan untuk dari segi kontrolernya seperti yang kalian lihat ya, kayak game-game pada umumnya, cuma yang bedanya tombol dotnya diganti sama jadi gepeng coy ya. Jadi seperti itu cuy. Game ini bisa loncat, bisa juga ya tentu aja, bisa terbang, bisa tapi meluncur doang coy. Dan bisa nempel di tembok ya, yang agak uniknya dari game yang satu ini. Jadi ini benar-benar keren ya kalau menurut gua coy ya. Untuk yang versi PC-nya kan sudah rilis kemarin cuy ya. Dan alhamdulillah yang versi mobile-nya juga sudah ya, sudah rilis. Namun ya, gua sorry banget kagak bisa main gamenya karena untuk downloadnya susah banget. Kayak apa anjir, kayak meraih cinta doi ya gitu coy ya. Pokoknya begitu, susah banget pokoknya. Apaan tuh? Ya pokoknya susah banget untuk downloadnya coy. Bukan soal loginnya mungkin lebih parah lagi ya. Karena untuk downloadnya yang pertama kayak kalian harus punya akun QQ ya. Yang kedua itu harus punya nomor ID Cina coy ya. Sama selanjutnya yang paling kamret ini, kalian harus punya nomor HP Cina coy. Itu yang susah itu sebenarnya nomor HP-nya coy, HP Cina ya. Bisa sih bikin buatan tapi aplikasinya bayar juga cuy, jadi agak malas juga cuy. Dan bikin akun QQ juga susah banget, seriusan. Masih mending bikin akun WeChat dah coy daripada akun QQ. Untuk QQ susah banget, seriusan. Juga untuk loginnya, setelah kalian bisa login, loginnya sih bisa pakai QQ ya, tapi ya itu juga sekali lagi harus pakai ID Cinanya coy ya. Bener-bener Om Xi Jinping ini kerjaannya yang membuat sesuatu hal yang mudah terasa menjadi sangat sulit coy. Cuma login doang sama download ya, jadi susah banget begitu. Jadi ya sekali lagi sorry banget ya, gua sih tunggu globalnya aja kalau udah begini mah coy, karena yang Cina nggak bisa gua mainnya ya. Jadi ya itu aja guys, thank you udah nonton, sampai jumpa di next video.